Okey, assalamualaikum geng. Kita bertemu lagi dalam video kali ini. So, di hadapan aku ni ada sebuah lagi motosikal yang juga baru dilancarkan oleh Modenas dan Kawasaki, iaitu Modenas Ninja 250. Untuk model Ninja, dia ada keluarkan dua varian, iaitu Ninja dan juga Ninja ABS. Kalau ABS biasanya dia akan ada stiker kat sini. Dia tertulis ABS. Dan satu lagi nak bezakan dia adalah terdapat ring lah. Ring dia macam ni lah. So kalau ada ring tu, maksudnya motor tu ada ABS lah. Jom kita tengok pusing sikit apa yang beza betul-betul kan. Itu hari kita cakap just secara kasar kan, sebab nak cover dua-dua biji motor. So hari ni kita just cover untuk motor Ninja 250 ni sahaja. Dari segi design, frame untuk Ninja 250 ni juga menggunakan frame yang sama, iaitu frame trellis. Sama juga seperti Modenas Z250. Apa yang membezakan dia adalah di bahagian tempat duduk rider dan kehadapan, yang mana perbezaan tu daripada segi luaran dia tu sangat ketara. Pertama, bila dikatakan Ninja, dia ada fairing lah. Fairing tu daripada bahagian depan ni, lampu depan ni, terus kat bahagian tengah, menutup bahagian-bahagian enjin yang togel-togel kan. Kalau Z tu kita nampak bahagian part dalam enjin. Kedua, dia mempunyai windshield yang lebih panjang, tetapi Luxina, bagi aku walaupun dia Luxina, nampak kemas sebab di bahagian bawah ni ditutup, sehingga bahagian atas ni saja yang dia baru menonjol lah. Dan yang ketiga adalah side mirror. Side mirror ni berbeza lah daripada Z250, yang mana Z250 side mirror nya dilekatkan di handlebar. Dan side mirror ni kita boleh pusing, boleh tutup lah kalau nak lalu jam. Yang keempat adalah daripada segi handle. Motosikal ni kalau ikut Z250, dia ada satu clamp dan juga ada riser dan dilekatkan handlebar. Tapi yang ini daripada fork, bahagian fork bawah tu disambungkan terus, terus diletakkan triple clamp, angkat sikit dan handle dia tu agak sedikit masuk ke dalam lah. So bagi untuk ada feeling-feeling motor sport bike. Dan yang seterusnya, perbezaan yang seterusnya adalah daripada segi meter. Meter ni adalah diinspirasikan daripada Kawasaki Ninja 650. Tapi daripada segi penggunaan meter dia juga, dia masih mengekalkan manual punya RPM meter. Gear, jam dan juga speed. Dan maklumat-maklumat ni baru diletakkan bahagian digital. Selain daripada tu, warning diletakkan di bawah ni, lampu merah. Dan warning-warning lain, enjin, neutral apa semua ni diletakkan di bahagian tepi ni. Memang kemas dan memang agak klasik lah bagi aku. Selain daripada tu, tak ada apa-apa perbezaan yang lain nak dibandingkan dengan Z250. Dan lagi satu, di bahagian fairing ni terang-terang diletakkan Kawasaki kat di sebelah sini, dekat dia punya engine frame dan juga dekat sini. Okey, agak agresif lah bagi aku dia punya design ni, design dia. Dan di bahagian belakang, sama seperti Z250 juga, diinspirasikan daripada Z10 lah, Ninja 10 lah, Ninja ataupun ZX10 lah, tak ada aku. Dan dia punya seat ni adalah split lah, dia punya antara rider dan juga passenger. Apa lagi yang detail-detail yang ada lagi, jom kita tengok lah. Untuk buka seat passenger, still dekat sini. So, sama juga detail yang dibuatkan adalah sama, sebab belakang dia memang sama, tak ada beza pun dengan Z. So, dia ada compartment kat bawah ni, sama juga nanti barang. Dan juga compartment kat atas ni. Dan dia ada satu kabel untuk releasekan seat. So, bila kita tarik release tu, kita boleh cabut ni lah. So, inilah compartment dekat bawah ni, bateri dan juga tools. So, nak masukkan dia senang gila. Masuk ni, tekan, dah settle. Masuk ni pun dia ada helmet hook juga lah. Jadi detail-detail yang aku rasa macam ngam lah. Apa lagi yang ada yang terdapat pada motosikal ni? Benda yang menarik lah adalah rim 17 NK T1 keluaran NK, walaupun di made it from Indonesia tapi still NK. Rantai ni adalah daripada brand, rantai dan sprocket adalah daripada RK chain. This rotor dia 220mm. Ni nampak macam fix punya disc lah. Nissin caliper dengan single piston, rotor semi folding juga daripada Nissin lah. Yang aku suka untuk motosikal ni, bahagian bawah ni berbanding dengan 250, dia di cover lah, ditutup dengan rapi. So nampak dia punya kemas. Dan aku perasan ada lubang kat sini tau. Ada lubang kat sini dan juga lubang kat sini. Lubang kat sini sebenarnya dia berfungsi sebagai tempat untuk mengeluarkan haba panas daripada radiator. Sama seperti Z10 jugalah. Z10 pula, Z250.
Dia benda ni akan sedang dalam proses pattern lah untuk Kawasaki ni. Dia akan keluar angin daripada sini lah. Untuk monoshock dia pula, kita boleh adjust dia punya preload. Untuk standard kilang, dia bagi pada paras 3. Dia sebenarnya boleh dikurangkan hingga paras 1 dan paling tinggi hingga paras 5 lah. Paling tinggi lah. Tapi sama jugalah, dia punya adjust tu aku tak tahu. Aku memang style dia style MX punya motor. Dia punya letak ni, dia punya sambungan, dia punya monoshock ni. So daripada tu, untuk air filter apa semua memang diletakkan di bahagian ni lah. Di bahagian ni air filter, untuk dia punya barang-barang elektronik apa semua kan, diletakkan di bahagian ni lah. Dan harga dia adalah untuk non ABS ni lebih kurang RM18,900 harga body, dan juga yang ABS lebih kurang RM20,500. Ditambahkan dengan harga Rotec lebih kurang RM500 hingga RM600, tambah bukan Rotec, insurans RM500 hingga RM600. So harga dia kalau untuk ABS pun paling tinggi lebih kurang dalam RM21,000-RM22,000. Yang ini pun boleh cecah dalam RM19,000 lebih lah. Hampir RM20,000 lah, RM19,500 macam tu untuk harga di atas jalan. So bagi aku sebenarnya motor ni secara basic untuk harga ni, harga yang boleh bincang ni dengan dia punya spek, barang dia, dia punya barang-barang dia agak premium juga lah untuk motosikal yang berkuasa 250cc dengan harga RM18,000. Di bawah RM20,000 geng. So aku rasa motor ni memang ngam lah, memang ngam. So itu sajalah geng, kita jumpa dalam video yang akan datang. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.